owner dan direktur secara pribadi dan nama perusahaan memohon maaf pada masyarakat dengan video tersebut yang viral di sosial media. Semoga dengan klarifikasi ini yang sudah dibantu dengan jajaran Satlantas Polres Kuningan sudah menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.